Mas, saya mau nanya Mas. Ya, bisa dibantu. Hari ini bisa dipanggil kereta istri ya? Jadi di sini kita ada konsep berbisnis misteri seperti haunted coaster. Namanya seperti apa sih Mas? Di dalam ada apa aja Mas? Di dalamnya jadi nanti kita naik kereta, di dalamnya itu ada sebuah serigala. Serigalanya itu sangat seram sekali. Makanya kereta ini dinamakan kereta misteri. Durasi permainannya berapa Mas? Durasi satu permainannya itu sekitar 4 menit. Oh, 4 menit ya? Untuk tinggi badan kira-kira berapa Mas? Tinggi badan minimal 125 cm untuk bisa mengikuti wahana kereta misteri. Untuk orang yang punya penyakit jantung boleh? Oh, nggak boleh. Karena kita melakukan kecepatan yang sangat cepat. Ada turunan yang curam dan mundur dia, kereta bisa mundur. Mundur ya. Kapasitasnya kira-kira berapa orang Mas? Kapasitasnya satu kereta itu 20 orang. Banyak juga ya. Iya. Untuk pesan-pesan terakhir Mas nih buat menarik pengunjung biar banyak yang ekstra misteri, apa sih yang bikin menarik? Jadi gini, kereta misteri ini adalah indoor coaster terbesar di Indonesia yang pertama kali yang terdapat di dunia fantasi. Kalian harus coba karena rasakan sensasinya indoor coaster terbesar di Indonesia. Kapasitasnya satu kereta untuk 20 orang di sini terdiri dari 3 kereta. Untuk permainannya seperti apa sih Mas? Di dalam tuh ada apa gitu yang bikin kejutan? Oh ya, untuk permainannya pertama kita kan nanti lihat film dulu, intro dulu. Baru setelah masuk kita bakal melihat animasi serigala sesuai ini jalannya cerita yang tadi kita lihat. Dan di sana ada adegan kereta mundur, kereta pindah rel, dan yang pasti itu semua bermain secara gelap. Tidak ada penerangan kecuali lampu show.